Hai, saya Farhan. Dan saya Arya. Kami adalah siswa kelas 12 SMA Pribadi Bandung. Dan kami baru saja mendapatkan medali perak di World Invention Competition and Exhibition di Malaysia. Dan medali emas pada ajang Young Scientist Competition di Indonesia. Awalnya kami melihat kulit pisang sebagai komoditas negara tropis, ya khususnya di Indonesia, di mana komoditas tersebut masih belum banyak dimanfaatkan. Lalu kami meneliti kandungan pada kulit pisang, yaitu melanin. Ternyata melanin tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat sunscreen atau tabir surya. Dalam proses pembuatan proyek ini, sebenarnya kita menghadapi tentu saja dengan berbagai masalah dan rintangan, tetapi kita tidak pernah takut gagal dan terus berusaha. Kita tidak pernah menyerah dan ya selalu mengharapkan hasil yang terbaik. Pada yang paling penting sih sebenarnya komitmen, terus terutama dukungan juga dari teman-teman kita, dari guru-guru, apalagi dari orang tua, dan kita tidak lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan. Proyek ini sudah kami awali dari kelas 11 semester 1. Kita akan berulang. Yang terlibat dalam proyek ini sebenarnya banyak sekali. Ya, tapi yang paling berpengaruh itu adalah terutama pembimbing kita, yaitu Pak Awan. Kemudian kepala sekolah dalam hal perizinan. Juga teman-teman kelas yang selalu mensupport kita. Ya pastinya harus tetap rajin belajar, disiplin, pantang menyerah, dan tidak lupa meminta dukungan dari orang tua, guru, serta beribadah. Teman-teman semuanya, sukses semangat.